Aduh. Aduh. Mananya habis? Aduh. Ih, nyebelin banget si Odet nih. Semuanya, kembali lagi dengan aku Isma Nur. Yeay. Harus tetap semangat ya, makan yang banyak dan jangan lupa bahagia, karena berpura-pura bahagia itu membutuhkan banyak tenaga. Di video kali ini aku akan memainkan game Mobile Legends sesuai requestan kalian, karena sebelumnya aku udah pernah nanya gitu, gimana kalau misalkan aku bermain game Mobile Legends, dan ya responnya lumayan. Jadi aku bakal turutin semua kemauan kalian. Sebenarnya aku sedikit deg-degan ya, karena aku nggak terlalu jago banget main game, cuma aku suka sama game Mobile Legend. Jadi jangan judge aku, jangan ngata-ngatain aku ya guys, karena aku udah ngomong dari awal karena aku nggak terlalu bisa banget main Mobile Legend. Dan hero yang biasa aku pakai itu adalah hero Cecilion. Kalau nggak Cecilion, Nana. Kalau nggak Nana, apa sih itu? Si India Idan. India Idan apa namanya? Esmeralda. Tapi nggak terlalu bisa kalau Esmeralda. Oke, kita mulai aja gamenya. Semoga kali ini aku mendapatkan victory dan mendapatkan 1 bintang. Semoga berhasil. Semoga victory. Oke, biasanya aku selalu di mid. Oke, kasih emot dulu, emot apa? Ini aja deh yang lucu. Oh, mainnya hebat. Belum juga main, Odet, Gunifer. Aduh, kurang. Aduh, agak nge-lag ya. Aku bantuin Lancelot, Lancelot aja deh. Ih. Oke, aku jaga mid aja. Ya, agak nge-lag, guys. Mantap. Ya Cecilion, aku kalau aduh gak kena lagi. Iya agak nge-lag sedikit guys. Aku berani. Oke, aku jaga mid aja. Aduh mananya terlalu nafsu aku guys. Aduh, bisa nggak ya? Nih aku bantuin. Ih, nge-lag. Aku jaga mid aja ya. Mantep. Iya. Duh, kalau udah sakit udah mati tuh. Kunci lagi beli, kenanya habis. Such a tender. Menurut aku hero yang paling sosial itu hero Cecilion, karena di setiap dia bertarung pasti selalu nyebut nama Carmilla. Carmilla. Ada Mia, dia panik. Aku mau kemana ini? Soalnya kalau Cecilion ngambil buff tuh nggak bakal bisa kalau masih level segini. Bukan gimana ya? Capek gitu ngeselin. Kadang hero-nya ngeselin, guys.
bantuin Lancelot aja. Aku setia, guys. Aku selalu pas jaga mid. Kecuali kalau misalnya emang ada orang yang butuh bantuan ya, ada tim yang butuh bantuan, aku pasti samperin. Kalau enggak, aku tetap. Stucknya masih lama lagi buat 100. Enggak nyampe. Ah, sini 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 sini. Kamu mau kemana? Ih, kalau udah sakit udah mati tuh. Kalau ke ini pasti bidnya nggak ada yang jaga dan pasti nanti towernya. Bagus. Ada Johnson. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak? Dia di mana? Kita kesini aja. Semoga dia nggak ada di belakang ya. Aku takut kalau lagi begini lagi. Ah, tuh kan di belakang. Aku ulti, jangan mati, please. Aku mau jangan mati. Ada siapa nih yang bantuin? Aduh, lag banget. Aku bantuin. Tenang. Tolong. Aduh. Mananya habis? Aduh. Ih, nyebelin banget si Odette nih. Sini kamu. Aduh, mati. Ah, itu cepet. Ah, yes. Aku jangan, tanggung. Kamu jangan ini dong. Aduh. Aku enggak mau tower aku ini. Mati udah. Cepet. Bisa. Mantap. Oke, semoga menang ya. Bentar dulu. Oke, di sini aku kasih bukan challenge ya. Jadi aku tuh emang nggak pakai buff dan nggak ngambil apa itu si hutan. Terlalu nafsu buat ngebunuh si Odette karena gak ada yang jaga. Lindungi turtle. Mana timku? Oh, harus timnya pada mati. Aduh, my caramel, mayu apa tuh, gak tau. Tower-nya harus dijaga ya. Bawa tuh si Guinevere. Mau kemana? Oke, kita aku lawannya Odette ya. Aduh, sebenarnya bisa nih. Aduh, gak kena lagi. Oh, nanti ada Johnson. Ayo, matiin. Bisa. Mana? Mantap. Ayo tuh, tower-nya dikit lagi benar. Mantap. Aku takut ada Johnson. Bawah. Aduh, mati semua. Berkumpul deh di sini, berkumpul. Sini ada dulu. Oke, di sini aku nggak pakai buff ya. Aku nggak ngambil buff sama sekali, pengen tahu. Karena sebelumnya aku pernah nggak ngambil buff dan akhirnya MVP, tapi sekarang nggak tahu nih. Aduh, awas, Johnson. Siapa sih Mia mulu? Mia. Aduh, tunggu ada. Tuh kan kalau ada si Lancelot. Bawahnya nggak ada ininya, nggak ada yang jaga. Kalau dari tower sih kita yang menang ya, soalnya musuh towernya banyak yang hancur. Oke, lindungi tower. Nggak, kamu kemana, enak aja.
Ada nggak di sini ya? Nggak ada. Itu tuh si Guinevere-nya nih, matiin. Tenang, tenang, tenang. Aduh, ada si Fanny lagi. Iya. Ulti. Mana-mana orangnya? Aduh, aku kayaknya mati di sini. Enggak. Aduh, mati. Aku nggak mau mati. Tolong. Maaf ya, guys. Aku terlalu nafsu. Matiin tuh si Odette-nya tuh. Mati sekali lagi. Ih, ampun deh. Ih, Lancelot itu. Itu, ya Allah. Ih. Nah, sama si Akai. Semoga menang sih ini. Okay. Oke, stak aku udah 100, udah mulai sakit, tapi harus dijaga. Ini Odette aja deh, Odette. Semoga nggak ada yang nyamperin ya. Aduh, ada kan? Aku bilang apa? Aku pakai ini, nggak ada yang berani kalau udah ini. Aduh. Mantap. Jagain tower aku. Aduh, jangan. Double kill. Shut down. Ayo dong, awas. Iya, matiin tuh si Johnson yang nyebelin, suka nabrak-nabrak. Matiin itu, beneran deh Akai, tolong. Iya. Ah. Belin. Itu bangkit lagi, mau kabur. Oke. Aku mau pakai ini dulu deh, apa ini immortal? Udah belum. Immortal, guys. Ya, towernya udah hancur. Ayo menang dong, menang. Oke, aku semangatin dulu. Ya, lordnya dibunuh. Semangat. Oke, semangat. Oke. Aduh, jangan dong, aku mohon. Antara menang dan kalah nih, guys. Bunuh tuh si Odette-nya. Mia. Duh, Mia. Ih, si Akai ini beli banget. Aduh, udah mau menang. Aduh, towernya. Bertahan, mundur. Cuma 2 orang lagi. Ayo, aku bantuin. Cepet. Aduh. Kalah. Kalah udah. Malah kesana, ih. Ih, Allah, mati semua. Ya udah, kalah ini mah auto atau mending daripada mati. Maaf kalah. Oke, sabar. Defeat. Bintangnya kurang 1. Aku dapat apa ya? Pakai coklat? Oh, silver. Nanti yang lainnya coklat, aku silver sih. Jangan siatin MPP. Dah. Ya, defeat. Kalah deh, tapi janji aku ya. Tapi nggak apa-apa, setiap pertandingan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka walaupun kalah. Untuk kalian yang mau request juga boleh, kalian tinggal komen aja di bawah. Dan untuk kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu karena satu subscribe dari kalian itu berat buatku.